Gado-gado Barcelona. Nah, Itu ini ya. Makan soto sama nasi. Borong bakso ya di rumah. Assalamualaikum. Halo semuanya, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Nah hari ini aku mau ambil stok bakso, ketemu Mama Dona dan grup Rempong di Katalunya kalau nggak salah. Dan sebelumnya aku terima kasih buat Mbak Isabella, Kak Isabella dari Malaysia. Kemarin itu bawa oleh-oleh 6 baju semuanya hijau, teman-teman. Ini kayaknya buat Erik. Terus ini buat aku, Em. Dan ini buat ini buat suami dari Malaysia dan ini buat Mbak Astrid. Dan ini buat Elsa. Dan ini buat Alex. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu keluarga dapat semuanya. Ya udah teman-teman, terima kasih Mbak Isabella. Dan sekarang ini aku mau jalan ke Katalunya. Pagi seperti biasanya ya, ngantar anak dan lain-lain. Dan sekarang mau ngelayap. Dan hari ini kayaknya aku mau makan siang bersama mereka. Bawa inilah kayaknya buat ada bakso. Oh pedot, buat tas biasa aja. Yuk ikutin aja keseruanku. Cuman hari ini hujan ya. Hari ini hujan. Hujan. Makanya sebelum berangkat aku tadi itu sarapan mie sama telur sama sawi. Jadi berangkat udah apa? Udah kenyang. Soalnya pasti nanti jalan-jalan lumayan banyak ya sama teman-teman. Habis itu nanti jam 2 baru makan kalau sama teman-teman. Jadi sedeng luwe lek ora sarapan kok semaput. Enggak kuat mlaku-mlaku. Ya udah sekarang kita masuk lift dulu. Masuk lift dulu hujan. Hari ini hujan. Oke, sekarang masuk turun ke bawah. Ini aku bawa tas gede soalnya ada payung dan lain-lain. Ya sekarang kita masuk metro. Kangen sama Mama Dona. Soalnya kan lama ya sejak di San Jordi itu baru ketemu sekarang ini. Dan ketemunya maunya di Katalunya. Jadi ya ke Katalunya dah. Soalnya bukan cuma sama Teh Dona aja, sama Suryani, sama Rahma, sama Desi kayaknya. Kalau nggak salah lo ya. Ngopi-ngopi emak-emak untuk meluangkan waktu. Me time. Jadi sekarang kita naik ke ini sekitar 10 menit udah nyampe Katalunya. Cepet kok teman-teman. Cepet. Sini aja, speed. Sudah turun dan langsung menuju depannya kafe Jurik karena Mama Dona nunggu di sana. Nggak tahu duluan Mama Dona atau duluan aku. Soalnya hari ini aku emang sengaja sarapan dulu lah dan lain-lain. Dan aku juga nunggu Heidi juga tadi. Sekarang kita langsung menuju sini. Hujan. Kita naik dulu teman-teman. Teman-teman, alasanku kenapa aku suka tinggal di Barcelona. Karena kalau tinggal di Barcelona itu aku bisa kapan aja ketemu teman-temanku, sahabat rempongku. Dan bisa ngopi-ngopi dan lain-lain. Nah sekarang kita naik dulu. Payungku aja hijau. Inilah suasana kalau hujan aku lihatin di depan. Sana hujan di sini.
kayak gini, semuanya bawa payung. Hujan. Kak Dona kayaknya nunggu di sana, di depannya Zurich katanya. Muka aja udah nyampe duluan, biar gak nunggu-nunggu. Juga masih banyak orang ya teman-teman ya, masih banyak orang lalu lalang. Ini sudah jam 11:30 siang. Katanya Suryani juga udah di depannya Zurich, kira-kira di mana ya? Kita lihat dulu, itu kayaknya. Mana, di mana? Apa ini ya? Pakai tas kayak gini. Ini kayaknya Mbok De Suryani. Oke, gimana kabarnya sayang? Sehat. Katanya Dona masih apa? Udah di sini katanya. Enggak tahu di mana. Mau masih di Saria katanya. Tunggu di El Court Inggris ya. Suryani udah di sana katanya. Temu Tek Dona sudah cipika-cipiki tadi. Hujan teman-teman, hujan. Hujan. Enggak terlalu, tapi kalau kalau gini ya tetap aja basah ini sayang. Tetap aja basah lah iya. Anaknya itu, heeh. Iya itu dia. Lewat sini toh. Kemana ini? Aku nggak tahu arahnya. Makanya aku tak suruh nunggu di juri karena aku nggak tahu tempatnya di mana. Sering tapi ya lali. Biasa. Harus Google, harus Google. Merah, merah sayang, nggak ganti langsung. Kalau aku sayang konser nih di sini di depan ini katedral apa ini Suryani namanya? Iya, katedral apa? Iya, jenenge apa ya? Aduh, katedral. Oh, yang paling ngerti histori itu meme. Tahu history kayak gitu. Kalau aku itu juga enggak begitu itu ya teman-teman. Ini suasana di Katalunya, di dekat rumahnya Desi. Ya. Lampu merah aja kita enggak apa? Enggak itu. Eh, oh ya udah enggak hujan ya. Udah hijau tuh. Nah, iya. Tuh udah hijau, udah hijau, udah hijau. Video, video, video. Ya ampun. Kalau udah ngobrol lupa deh dengan anak ini untuk sekilas. Me time, me time, me time. Hei sayang, Noi, Noi. Hai. Hai, ayo ke rumahnya Kakak Elsa. Iya. Pusing, pusing Mas Ian. Oke, sampai ketemu lagi ya Neng ya, Neng cantik. Sampai ketemu lagi. Yo. Nah, kita pisah mau ke gado-gado sekarang teman-teman. Mau ke gado-gado. Kangen aku sayang. Itu ini apa ini? Ini siapa ini? Oe. Lihat ini kena lipstiknya siapa? Ayo dicepok siapa ini? Kamu gak kangen sama Kakak Elsa? Hah? Gak kangen sama Kakak Elsa? Iya main, kemarin tak tunggu. Gak jadi. Rempong. Iya. Ya wes, ayo bye-bye. Dadah. Dadah, dadah. Ayo. Udah nyampe Katalunya. Sekarang kita mau pindah ke gado-gado ya, Kak ya. Ke gado-gado lapar, lapar. Oke, kita masuk. Ke Fontana kan, sayang? Atas dong, Kak. Atas no. Atas dong Fontana. Serius Fontana, yuk Fontana. Kita naik ini ke gado-gado. Kalau dari rumahku dua kali ini, dua kali ganti. Siapal
Kayaknya ya. Masih apa ya? Oke, not sure. Iya, kesini saya. Iya, kesini. Asal bareng-bareng. Biasa begitu kan. Soalnya banyak ini gangnya tuh sama semua. Jadinya kadang bingung kesini aja. Sudah sering nanti kesini. Ketemu taman yang gede itu loh, Dek. Nah, sono udah. Ini baju bagus-bagus tuh, warna-warni. Baju hijau kalau udah lihat di baju. Hijau matanya. Matanya hijau bukan warnanya. Ada itu apa? Tempat air seragam warnanya. Itu sayur juga tuh. Itu sayur. Simpo yang sering saya siapa? Hah, yang di Indo. Waduh, udah kesemek gitu. Dek, itu yang apa? Campur aduk sayuran kalau malas nyiris-nyiris nih. Iya ini dia. Lihat cuma 2,5. 2,5 oke lah. Sayuran sayur. Ada cabe hijau juga. Mana Yuki? Ya. Masih ada cabai 1 euro doang deh cabai hijau. Murah cabeku banyak. Cabeku lebat banget, Kak. Kamu belum ke rumahku. Lah iya, lama belum. Ini belum. Ntar sebelum ke Indo. Sebelum aku pulang ke Indo ya. Oke. Mungkin akhir bulan ini sebelum. Hai sayang. Sebelum ini sehat-sehat. Halo. Halo-halo Bandung. Halo-halo Bandung. Kita akhirnya sudah nyampe restoran Gado-Gado Barcelona. Ayo masuk. Monggo masuk. Ada benderanya. Dan ini sini. Restorannya. Sini restorannya. Tadi kita booking enggak? Oh, laku ya. Sini aja. Sini nyempon. Ya, nyempil di sini. Nyempil emang kupil nyempil. Ya udah di sini aja. Duduk ya. Emponya belum ke sini, berarti tadi jam 1.30 dia. Iya, Emponya belum ke sini, ownernya belum ke sini, teman-teman. Ini ternyata pintunya kenceng juga, Dek. Ya wes tak tutup lek ngono. Tutupin. Ya Allah. Ya kan? Perlu apa? Perlu tenaga. Enggak ada tenaga. Lihat. Benar-benar Indonesia banget. Wayang golek. Ada Betawi. Ini khas mana ini? Itu? Betawi apa ini bukan? Itu. Yang ini ya Betawi. Ini wayang golek. Kan itu Sunda sayang. Ini Sunda. Si cepot. Si cepot teman-teman. Lah iya. Lama banget aku gak kesini. Sama. Terakhir waktu itu sama Mbak Angelina Sondakot itu habis itu ya, udah lama gak kesini. Tiga bulan yang lalu. Aku yang lebih lama. Sampean ya yang lebih lama. Yang nah, ini dari khas Betawi ini. Sayang. Oh yang ini? Nah ini baru khas Betawi. Oke, baru paham saya. Paham, cenah. Ada ya, calon. Sekarang kita lihat menunya apa aja. Apa sur? Sebenarnya tadi idenya makan nasi lagi. Mama nasi sih. Ini kan Donald pengen apa? Belum ini deh. Belum nemu yang segar-segar tapi rasa udang mungkin kan yang anak-anak. Nanti mau bungkus. Bungkus juga. Mau nasi goreng ya. Nara makan sekolah tuh, Sa. Iya. Sekolah. Jadi ini nanti cepat-cepat jam 3 kita kabur ya. 3.30 itu udah harus cabut loh ya kita ya. Ayo. Jangan sampai bakmi goreng deh. Bakmi goreng ya. Mimian lah. Mimian. Kayaknya soto aja sih. Soto aja. Pengen yang anget-anget. Soto. Yang anget-anget, teman-teman anget-anget. Baru datang, baru nongol. Pok, ini pintunya masih perawan tak, Pok? Pintunya masih perawan. Perpeciat. Perpeciat. Makan soto sama nasi. Oh, kiri kurang kerupuk, Pok. Ya Allah. Kerupuknya lupa. Tadi aku belum order. Bilang, Pok, kerupuknya belum nyampe, Pok. Gitu. Jadi pakai apa itu? Cuma digoreng aja sih. Digoreng aja, sayang. Kerupuknya belum, kerupuknya. Neng apa ini? Makan soto. Laksa. Ini soto. Iya. Adem-ademnya seger. Hujan. Tapi hari ini aku lagi pengen makan mie. Mau bedek mie? Mau. Donat lihat mie itu udah punya belum? Tidak tahu gimana. Selamat makan. Selamat makan. Pikiran habis nggak nih? Apanya? Lu ngeliat mie lu. Habis lah, lagi lapar. Makan selamat makan. Makan deh makan. Makan. Belum, udah bener tuh mas belum. Kenyang.
kelaparan kita. Ah, aku juga lapar soalnya, Po. Kelaparan. Kalau dia kan sarapan, kalau aku enggak sarapan. Aku sarapan. Tadi sarapan. Mie, pakai telur, pakai apa lagi? Sayur. Terus jam 11, terus aku kesini, aku baru makan segini, aku udah kenyang gitu. Rempong. Aduh, ya Allah. Oke, sekarang pulang dulu, Po. Makasih. Mah, miss you. Oke, dadah. Sekarang ini teman-temanku biasa katanya, boleh ini jemput anakku ya, beginilah, Po. Jemput tugas negara. Aman. Udah apa jenenge? Awas. Nabrak ayo nabrak wong ganteng. Wong ganteng. Malah nabrak wong ganteng bokongku gitu. Aduh. Dadah sayang ya. Hati-hati itu. Pulang. Jemput anak-anak, aku juga jemput anak-anak, tapi kan aku lebih deket. Oke, sip. Nah, anakku mau ini, apa itu? Mau ini, teman-teman. Mau Hainan Chicken, jadi aku beli ini dua aja. Karena aku itu suka bikin ini. Apalagi ya, ada cabe, ada ini juga sih, macam-macam. Jahe, sedikit aja. Udah, macam-macam. Ya udah, ini aja langsung dibayar ya, teman-teman ya. Cuma butuh ini aja sih. Ada cambah, ini cambah satu. Ini satu euroan semuanya. Oke, olah. Udah. Esta. Nah, ini aku mau pulang ya. Hati-hati ya, Kak ya. Aku duluan, aku sayang. Ini masih pindah apa itu, pindah kereta. Kita dengan Kak Dona dan teman-teman udah kenyang, sekarang pulang. Pulang jemput anak-anak. Habis itu masak. Inilah kegiatan mak-mak ya. Setiap hari enggak ada habisnya. Aku itu kalau weekend itu pasti sama keluarga, tapi kalau hari biasa udah deh sama ntar cari kereta di sini. Kalau hari biasa aku itu bebas, tapi ya pagi sama sore antar jemput anak sekolah. Kalau weekend itu video pasti ada suami, ada anak-anak atau ada mertua. Jadi udah enggak liburan lagi, jadi jangan ditanya di mana Elsa, di mana Erik, Alex sekolah ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, kereta diagonal ini kayak ini ya, apa, kayak airport. Panjang banget kalau menuju ke diagonalnya dari Fontana tadi ke Linea 5-nya. Tapi lebih dekat daripada aku harus ke Catalunya dulu. Sekarang kita jurusan Valdebron. Sekarang kita nunggu kereta kurang 30 detik. Cepat teman-teman, cepat. Cepat. Nah, sekarang kita sudah nyampe sini. Dan aku mau naik ke atas dulu ya, teman-teman ya. Di La Sagrera ini, di tempat tinggal saya ini, banyak banget, selalu full orang. Full. Aku mau keluar dulu. Waktu itu cepat banget ya, teman-teman. Sekarang aja udah jam 4. Ini cuma naruh bakso, habis itu aku langsung di sekolahnya anak-anak, nyemput anak-anak. Cuman akhirnya aku sudah nyampe rumah. Ini aku tadi borong bakso ya di rumah Mama Dona, dari tempatnya Mama Dona. Kalau yang di Barcelona, 1 kilonya itu 20, ada yang 23, tergantung bakso apa ya. Kalau aku bakso biasa, 20 euro per kilonya. Dan aku tadi beli kecambah,
Dan beli ini karena aku nanti itu mau bikin Hainan Chicken requestannya anak-anak. Ini aku masih bisa istirahat sekitar 15 menit. Habis itu langsung jemput anak-anak. Ya udah ya teman-teman, sampai ketemu aja di next video. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Love you all dan bye-bye. Terima kasih buat semuanya. Stories and I'm a fool for your love.